And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside and then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. With all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. I would just like to encourage other people that if there's a will, there's a way. You don't have to sit on your desk and feel sorry for yourself. You can get out there and make something of yourself and live a full life just like anyone else. Dengan kaki gendong anak ya. Habis. Ah, itu baru satu, Pak Ibu. Ternyata dia tidak pernah mengeluh dan dia bisa merawat anaknya dengan kaki bisa. Nah, akhirnya hidupnya menjadi bahagia. Jadi cacat itu tidak merupakan apa-apa lagi. Nah, satu lagi. Coba bandingkan dengan anggota DPR ini. Jemaah membolos dari sidang-sidang yang seharusnya sidang paripurna yang merupakan sidang tertinggi di DPR ternyata dianggap tidak terlalu penting bagi para anggota dewan yang berhormat sehingga bisa dikalahkan oleh acara lain. Aksara Kusasi dari fraksi Partai Demokrat yang namanya tidak tercatat dalam daftar hitam batang pengobos pun mendukung pernyataan Martin. Kadang-kadang ada paripurna yang bersifat krusial yang harus dihadiri. Misalnya seperti di awal dia harus hadir. Tapi ada paripurna yang sifatnya hanya formalitas ketetap karena sudah disetujui oleh komisi. Kita pernah wakil tiga paket ini memancing pengrek di kertas dari Ika Rusya Tabatak Bidi meneliti politik dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Buat apa Anda kemudian dulu apa namanya itu berkeinginan dan mempunyai dalam anggota dewan apa kemudian Anda sendiri tidak hadir dalam rapat Anda membohongi diri Anda sendiri Anda membohongi partai Anda sendiri dan juga Anda membohongi orang-orang yang menjadi konstituen dari partai Anda dan menurut saya ya semacam ini masyarakat ya itu adalah orang-orang yang bejat dan tidak bertanggung jawab ya terhadap rakyat ya. Oke, masih ada satu lagi ya terakhir. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, itu yang karakter yang negatif itu ya. Karena karakter itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya itu suka polos dalam rapat, dalam sidang. Ya, kalau rapat paripurna ada kebenaran juga ini. Sebagian besar kursinya kosong melompong. Padahal rapat paripurna kemarin mesahkan dibatalkan sangat undang-undang yang sangat penting. Termasuk RUU Mahkamah Agung. Ini karakter pemalas ini. Tidak terhadir tercatat 285 dari 552 anggota dewan membubuhkan tanda tangan. Artinya di atas kertas dapat sebetulnya mencapai kuotum. Tapi fisik mereka entah kemana. Hanya 63 anggota dewan saja yang bertahan di ruang rapat paripurna. Tidak ya konsumsi untuk anggota dewan terhormat yang dikeruk dari uang rakyat hanya diperiksa antapan kucing ini yang justru lebih rajin hadir di ruang sidang. Ya, itulah sebagian cuplikan-cuplikan untuk menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Ini yang berikut ini. Coba lihat lagi. Apalah itu dia. Wah, ini ice breaking-nya tentang keterampilan menggerakkan telinga dan mata. Dia dibayar besar ini, Pak. Hanya menggerakkan mata dan telinga, hidung, dia dapat keliling dunia. Sedikit saja ya cuplikannya. Oke, demikianlah Bapak Diminto Hormat, kita langsung
masuk kepada apa yang kita tuju pada hari ini. Ice breakingnya kita cukupkan demikian. Apa itu ice breaking, Bapak Ibu? Oh, nanti kita sambung lagi ininya ya. Ice breaking itu, ice itu artinya es, beku. Breaking itu pemecah. Jadi pemecah suasana. Suasana yang mengantuk diberikan ice breaking, pecah suasananya jadi tidak mengantuk lagi. Nah, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kita sekarang mulai berbicara tentang penilaian. Nah, coba lihat buku Bapak yang kuning. Nah, buka semua. Ini tentang penilaian semuanya. Tentang penilaian. Mari kita lihat. Mulai dari halaman pertama ya, sambutan dari Pak Menteri. Nah, yang dibahas dalam buku ini banyak ini ya. Kita ambil satu saja nanti untuk contohnya. Yang dibahas tujuan assessment atau penilaian itu. A, tujuan. B, assessment awal. Artinya ujian awal. C, prinsip-prinsip penilaian. D, metode penilaian. E, penilai PPK, penguatan pendidikan karakter. F, instrumen penilaian PKK, halaman 5. PPK, Pak. PPK. Saya bisa sebut apa tadi? PKK. Oh, kok keseliru terus ya. PKK itu pekerjaan ibu-ibu. PPK. F, instrumen penilaian PPK. G, cara menghitung skor PP. PPK. H, cara membaca skor penilaian PPK. Halaman 32, penutup, selesai. Mudah kan? Nah. Sudah selesai? Ah, boleh pulang. Wabillahi taufik. Belum ya. Nanti pulang benaran Ibu nanti. Tinggal saya sendiri. Oh iya, Ibu cuma satu ya. Yang lain Bapak-bapak. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, ini halaman 6 ini sudah ditunjukkan menghitung skor PPK penilaian. Kemudian ada tabel rekapitulasi skor penilaian penguatan pendidikan karakter. Ini sekolahnya dicontoh buat saja namanya sekolah merah putih. Nah, halaman 6 ya. Kemudian penilai sekolah tanggalnya tanggal berapa? Ini 1 Januari 2016. Asesmennya. Nah, ini sudah dibuatkan di sini. Kemudian cara membaca skor penilaian PPK, kualitas keberhasilan pelaksanaan PPK di sekolah dinilai berdasarkan perhitungan skor. Nah, ini mantap skornya ini. Seluruh indikator yang ada, skor PPK sebuah sekolah akan berkisar dari 0 sampai angka 4. Itu bukan nilai sebetulnya. Ini penilaian katanya. 0 sampai 4 itu bukan nilai, itu adalah kodenya. Bobot ya. Mana apa kita nih? Papan tulis kita. Oh, udah apa ya? Udah dikemas. Iya. Berat, Bu? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Di depan aja kita bawa, Bu ya. Oh. Iya. Tentunya tak cocok ibu-ibu mengangkat bapak. Tugas. Tugas ya. Itu namanya emansipasi itu ya. Atau gender. Gender. Kertasnya ada ya? Kertas kosong ada, Bu? Iya, kalau enggak ada dibalikkan aja. Balikkan aja. Bisa.
sebaliknya. Spidol ada ya? Spidol ada. Iya, balikkan saja. Baliknya lagi, Pak. Dibalikkan lagi. Wah, udah terbalik ke bawah, dibalikkan lagi supaya bersih. Ada yang kosong langsung. Iya. Sedikit sekali ya. Nggak bisa kerja sendiri ya, harus berdua ya. Ah, tolong Pak pegang sebelah situ, Pak. Dia masuk. Iya. Kalau dipegang masuk. Iya. Ah, belum lagi, Pak. Oh, tunggu. Ada. Iya. Spidolnya ada? Ada spidol, Pak. Ada ya? Ada spidol. Banyak spidol. Banyak spidol. Iya. Jadi karena di sini orang pakar-pakar semua. Iya. Ini kode ini sangat mudah memahamkan. Iya kan? Anak misalnya kita mau nanyakan anak menyontek. Iya kan? Kalau dia, wah, biarlah begini aja dulu, Pak. Yang cantik lah, Pak. Itu pula untungnya berteman dengan ibu-ibu nih. Dia selalu memilih yang tercantik. Oh iya, padahal ini bisa juga, tapi ibu ini milih yang lebih cantik. Nanti kalau diundang yang bapak-bapak ini nggak mau lagi datang. Gitu ya, alhamdulillah. Iya. Nah, saya kan setiap hari itu ngasih pengajian dari masjid ke masjid. Wirid pengajian, ibu-ibu yang paling banyak. Kalau bapak-bapak undang saya pengajian, nggak ada apa-apa di atas meja, tapi ibu-ibu yang bunganya cantik-cantik, sepu tangannya. Nah, jadi ibu-ibu ini memang banyak kelebihan. Penyidir, Bu, karena ada air di atas, Bu. Oh iya, ya. Nah, maksudnya di tempat saya ceramah. Halus sekali sih. Betul-betul loh di masjid-masjid. Ya. Bapak-bapak kan jarang pengajian, yang banyak ibu-ibu. Wah, dengan kuenya kadang-kadang berapa macam tuh di sana. Oh, di sini nggak apa-apa. Baru siap makan. Masih kenyang. Nah, jadi skor yang kita buat itu 0 sampai 4. Nah, misalnya tadi anak-anak apa tadi saya sebut nyontek ya? Nyontek. Tidak pernah nyontek, kita beri lambang berapa? 0. Pernah nyontek, dikasih kode angka 1. Jarang menyontek, kasih kode 2. Sering menyontek, 3. Sangat penyontek sekali, 4. Sangat itu yang paling topnya itu. Jadi mudah saja itu kalau di perguruan tinggi sistem SKS ya, bobotnya itu ya. Jadi kalau di sini dipakai 0, kalau di perguruan tinggi 0-nya tidak ada, 1 sampai 4 saja. Jadi IP-nya berapa? 1, 2, 3. Kalau IP 1 itu tidak naik kelas, tidak naik tingkat ya. 2 masih bisa dipertahankan. 3. Wah, 3 masih bagus. Kalau 4, wah itu sudah sama dengan dosen. Komplot. Ya kan? Kalau di perguruan tinggi, ini kalau kita lihat di sini angka berapa yang dipakai, Bapak Ibu? 0 ya? Nah, kita balik-balik. Oh iya, mulai dari halaman 10. Ada skor kan? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita lihat apa nih yang dibaca halaman 10 ini. Komponen. Sekolah mengembangkan semangat inklusivitas. Inklusif ya. Inklusif tadi sudah diterangkan pagi. Yang menerima anak-anak cacat itu, anak apa? Apa anak-anak yang berkebutuhan khusus? Dia sekolah biasa. Tapi ada yang menerima anak berkebutuhan khusus, itu namanya inklusif. Nah, kalau tidak menerima sama sekali namanya eksklusif. Nah, ini inklusif. Sekolah
mengembangkan semangat inklusivitas dalam pengelolaan pendidikan bagi peserta didik penyandang, nah ini yang Bapak sebut tadi, apa namanya, disabilitas, ya, disabilitas artinya berkebutuhan khusus. Nah ini maksudnya anak kekurangan. Tadi Bapak siapa tadi yang menyebut anak autis tadi? Iya Pak ya, itu belum diklasifikasikan. Nah jadi bagaimana sekolah itu tadi? Apakah dia menerima anak-anak yang apa tadi? Yang berkebutuhan khusus? Kalau dia tidak menerima, no. Kalau dia menerima, satu. Kalau dia menerima tapi jarang sekali dia menerima, tahun ini menerima, besok mungkin enggak, dua, ya. Kalau dia sering menerima, tiga. Kemudian sangat sangat sering sekali memang menerima, dia terbuka. Ah itu skornya, kodenya 4. Ah itulah nampaknya skor-skor yang ada di sini. Nah, ini latihan setiap kelompok. Masih 5 kelompok seperti yang kemarin? 4. Ah bolehlah, 4. Nah, jadi karena ini mudah, diminta lagi bagus setiap kelompok ambil satu saja, satu lembar saja. Tinggal checklist saja, Pak. Iya, tinggal checklist saja. Checklist 1, checklist 2. Yang penting bisa menerangkan nanti. Anggap aja di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada yang SMP ya? Ada yang SMA, pilih yang mana kira-kira itu Bapak isi, ambil satu dan nanti diungkapkan di sini. Usul Pak, dibagi aja Pak. Hah? Dibagi aja, kan ada beberapa bahas abad ini. Ya, itu dia. Cukup untuk 4. Ya, cukup. Ada 4 di kanan. Ada 10. Ya. Nah, yang di halaman pertama, kelompok 1. Iya. Ya. Ya kan ada 4 kita nih. Ah ya. Halaman berikutnya, kelompok 2. Terakhir nanti sedikit. Ah. Ya, ada 10. Tidak apa-apa. Walaupun sedikit, untuk satu saja. Mana halaman kelompok 1 nanggung, Bapak? Ada. Ya. Selesai ya. 10 nomor 14 itu. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting bagi kita pengenalan kerangkanya aja. Nah, ya kan? Itu dituliskan pada kertas di sini. Cukup 4, Bu. Satu kelompok satu tuliskan. Kemudian ditayangkan di sini. Checklistnya dia buat garisnya, tidak lurus pun garisnya tidak apa-apa. Yang pentingnya kerangkanya kita tahu. Dan nanti di cek di halaman pertama itu kelompok 1, berikutnya kelompok 2, 3, dan 4. Nah, setiap kelompok pakai nama? Enggak, Pak, kelompoknya. Oh, enggak ada kasih nama? Belum. Oh. Udah dikasih nama. Udah dikasih nama? Anggota kelompok. Apa? Kelompok 1 namanya apa? Nama kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2 saja? Iya. Tidak dikasih nama kelompok satu? Belum. Belum sempat meresmikannya, Pak. Belum dikasih nama. Belum buat kakak. Ketua kelasnya siapa? Pak Lurahnya belum? Minta, Pak. Iya. Akhirnya angkat lah. Lurahnya sekarang. Siapa nih dia? Pak Emil. Hah? Pak Emil. Mana dia? Nih. Ah, Pak Emil ya? Ya. Oh, cocok Pak Emil. Walaupun yang tak paling ketua, tapi kerja kita semua. Beliaunya hanya untuk menghubungi panitia apa-apa yang kurang. Atau ada presidis yang mau dibagi-bagikan, mau lagi beliau. Bapak namanya? Pak Emil ya? Beliau hanya perantara saja. Yang mau kerja, kita semua. Ini mentah-mentah ada ketua, ini mau kerja ketua aja. Yang lain tak kerja, kan begitu. Oke. Okay. Iya, kasih spidol. Diisi. Hanya mencetus. Nomor dengan checklist-nya. Ya? Nomornya dengan checklist-nya. Iya.
Ya, kelimanya diambil beberapa buah, disalin ke sini, lalu dicicil. Tidak semuanya. Berapa yang muat saja? Berapa nomor? Beberapa nomor. Anggap itu mentikris sekolah bapak ibu sendiri. Sekolah bapak ibu itu inklusif atau tidak? Kalau yang saya sebut tadi tentang rokok, tentang menyontek, itu di sekolah lain waktu kami latihan sekolah lain. Di sini tidak muncul ya? Tidak ada pertanyaan di sini. Iya, iya. Kata-katanya tulis juga? Iya, ditulis. Ya, ambil hanya beberapa. Oh, ya enggak semuanya? Enggak semuanya. Hanya untuk rangkanya. Taruh di situ, kemudian dilihatkan kepada teman-teman. Jadi, 0, apa maksudnya Pak? 1, 2, 3, 4. Kalau 0 ini tidak sama sekali ya. Tidak. Jadi kita di halaman sebelah ya? 10. Ini ada. 20 ya? Ini. Jarang. Sering. Empat, selalu, senantiasa, terus menerus. Jadi apa sekolah Anda inklusif menerima anak cacat? Ah tidak, tapi tidak menerima. Ah berarti not. Ya ada yang menerima, ada. Yang lain menerima, ada tapi jarang. Ah berarti dua. Kalau sering, ah itu tiga. Kalau empat, selalu, senantiasa. Kapan saja dia terbuka dengan inklusif. Nah, inklusif laptop. Ah, itu sandingkanlah untuk yang lain-lain penilaiannya. Ya. Ah. Ini berkaitan dengan karakter sekolah. Kalau ini boleh. Tergantung dari pertanyaannya. Iya. Kalau pertanyaannya negatif, yang paling negatif empat ini. Kalau yang positif, yang paling positif. Tergantung dari pertanyaannya. Mana? Ah, tertinggi. Entah tertinggi itu baiknya atau yang positif. Oh ya. Ah, nanti Pak cek aja di situ ya. Boleh diringkas Pak, kalau memang terlalu panjang. Yang penting isinya dapat. Ah, ada. Berarti enam-enamnya diambil. Ya, diambil enam. Antar ke sekolah Bapak, Pak ya. Sekolah Pak Cekiris itu. Karena nanti kawan-kawan akan bertanya. Betul kan? Sekolah Bapak, yang Bapak bina itu seperti itu. Udah. Ah, bisa lulus Pak. Ya Pak. Rasa akhir. Memang ada orang. Berarti latihannya itu apa? Jalan dulu, Pak. Iya. Jadi sangat sangat mudah. Sudah tahu pula orang persatu komite itu jangan susah kan cicil-cicil sudah selesai. Kalau pikir lama nanti susah pula Bu ya. Minta berhenti deh jadi komite tidak ada gajinya katanya Bu ya. Ah, mesti susah kan enggak? Tidak susah. Boleh saja. Ya. Ini kelompok berapa Pak? Kelompok satu. Ini Pak Ketua kita Emil apa panjang namanya Pak? Arda. Emil? Arda. Emil Arda. Tugas sehari-hari Pak di mana? Tugas sehari-hari? Saya. Ya selain dari komite? Di desa. Di desa ya. Wira swasta? Iya. Oh iya. Di desa mana Pak? Seberang Talu. Seberang Talu. Apa namanya itu?
Desa Seberang Talu. Oh, namanya? Nama desa, Desa Seberang Talu. Oh, gitu ya. Maksudnya Teluk Kuantan ya? Teluk Kuantan. Oh, iya. Pak Wali kami itu, Pak. Ah, Pak Wali, alhamdulillah. Besok kita angkat dia jadi bupati besok. Iya, kan tidak ada yang mustahil. Iya. Mudah sekali. Wah, cantik pula tulisan Bapak ini. Iya. Oh. Iya, garisnya lurus. Tulisannya cantik pula. Susah jadi orang yang macam ini nih. Ibu piye, Bu? Iso, Bu? Iso. Mantap. Mau diisi, Bu, ya? Isi dengan apa? Diisi dengan yang Bapak sampaikan. Oh, mantap. Iyalah. Ah, iyalah. Ada masuk dalam diisi. Wah, mantap. Mantap, Pak. Bapak ini tak sia-sia. Iya. Yeah. Mantap lah. Kalau dikirim email bisa, Bu? Berat. Oh, berat kalau email. Bisa, tapi dipecah, Pak. Tadi dirarkan. Oh, dirar.